status gizi secara antropometri pada sesi ini adalah khusus untuk kelompok orang dewasa yang meliputi pengukuran panjang depa, tinggi lutut, tebal lemak bawah kulit, dan lingkar lengan atas. Alat-alat yang diperlukan dalam penilaian status gizi antropometri orang dewasa adalah timbangan berat badan, pengukur panjang depa dengan kapasitas 200 cm, pengukur tinggi lutut terdiri dari dua alat, yaitu alat ukur sepanjang 70 cm dan penyangga kaki. Alat pengukur tebal lemak bawah kulit yaitu scanfold caliper dan pita lila untuk mengukur lingkar lengan bagian atas. Tujuan pengukuran panjang depa dan tinggi lutut untuk memperkirakan tinggi badan subjek yang tidak dapat berdiri tegak. Pengukuran tinggi lutut dapat dilakukan dengan dua posisi. Yang pertama posisi tidur, yang kedua adalah posisi duduk. Mari kita perhatikan langkah-langkah pengukuran tinggi lutut pada posisi tidur. Pertama, subjek diminta tidur terlentang pada tempat tidur dengan posisi rata. 2. Tempatkan alat penyangga di antara lipatan paha dan betis pada kaki kiri hingga membentuk 90 derajat. Tiga, beri bantuan dengan bantal pada bagian pantat subjek jika alat penyangga terlalu tinggi. 4. Telapak kaki kiri subjek diminta membentuk siku. 5. Tempatkan alat pengukur tinggi lutut pada kaki kiri yang telah sempurna membentuk siku pada lutut dan telapak kaki kiri bagian tumit. 6. Baca dengan teliti angka hasil pengukuran. Hasil pengukurannya bisa dilihat pada ukuran ini. Dan panjangnya adalah 46,6 cm. Lakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Tujuan pembelajaran pengukuran tinggi lutut adalah untuk mengestimasi tinggi badan subjek. Pengukuran tinggi lutut tidak untuk mengukur tinggi badan, tetapi hanya untuk mengestimasi tinggi badan seseorang yang tidak dapat berdiri dengan normal, seperti karena sakit, lanjut usia yang tidak dapat berdiri secara tegak. Pengukuran tinggi lutut pada subjek dengan posisi duduk dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Posisi duduk sempurna dengan badan tegak, tangan bebas ke bawah dan wajah menghadap lurus ke depan. Kedua, lutut kaki yang akan diukur membentuk siku 90 derajat. 3. Tempatkan alat pengukur tinggi lutut pada kaki sebelah kiri. 4. Lakukan pengukuran. 5. Baca secara teliti hasil pengukuran. Bahwa tinggi lututnya adalah 51,3 cm. Lakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Setelah kita selesai melakukan pengukuran, selanjutnya mari kita hitung tinggi badan subjek yang diukur dengan pendekatan melalui pengukuran tinggi lutut.
Baru saja kita melakukan pengukuran tinggi badan dengan melalui pendekatan pengukuran tinggi lutut. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran tinggi badan dengan melalui pendekatan pengukuran panjang depah. Mari kita ikuti langkah-langkah pengukuran panjang depah. Pertama, subjek diminta berdiri membelakangi dinding. Kedua, untuk menjaga agar posisi subjek dapat berdiri secara simetris, maka ditempatkan alat bantu yaitu pita yang ditempel di dinding setinggi bahu subjek. Ketiga, tempatkan pengukur panjang depah hingga tepat. Artinya dari ujung jari tengah tangan sebelah kanan hingga ujung jari tengah tangan sebelah kiri. Keempat, membaca panjang depah subjek. Lakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Setelah kita selesai melakukan pengukuran, selanjutnya mari kita hitung tinggi badan subjek yang diukur dengan pendekatan melalui pengukuran panjang depah. Lemak sebagai cadangan energi tertimbun pada berbagai anggota tubuh. Kegemukan terjadi karena kelebihan asupan energi dibanding dengan pengeluaran atau terlalu rendah aktivitas sehari-harinya. Bagi orang yang mengalami kelebihan lemak tubuh, maka akan mengalami kegemukan atau obesitas. Keadaan ini biasanya terjadi pada usia di atas 30 tahun. Bahaya dari tingginya persentase lemak tubuh pada individu terhadap kesehatan adalah sebagai pemicu timbulnya penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, stroke, dan lain-lain. Individu akan berada pada kondisi berisiko jika lemak tubuh mencapai lebih dari 25% pada laki-laki dan di atas 32% pada perempuan. Anggota tubuh yang biasa dilakukan pengukuran lemak tubuh adalah 1. Lengan atas bagian depan atau bisep, 2. Lengan atas bagian belakang atau trisep, 3. Bagian belikat atau subscapula, dan 4. adalah supra-iliaka. Prosedur pengukuran lemak tubuh pada bisep, 1. Subjek berdiri tegak. 2. Tangan sebelah kiri ditekuk sampai pada posisi siku. 3. Ukur panjang lengan atas dari posisi akromion sampai pada tulang siku bagian bawah. 4. Beri tanda pada posisi pertengahan antara kedua tulang tersebut. 5. Cubit dengan arah vertikal pada lengan atas sebelah depan. Pastikan cubitan terasa tapi tidak sakit. 6. Pasang kaliper. 7. Baca hasil pengukuran pada skala kaliper. Lakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Prosedur pengukuran lemak tubuh pada trisep. Pertama, subjek berdiri tegak. 2. Tangan sebelah kiri ditekuk sampai pada posisi siku. 3. Ukur panjang lengan atas dari posisi akromion sampai pada tulang siku bagian bawah. 4. Beri tanda
pada posisi pertengahan kedua tulang tersebut. 5. Cubit dengan arah vertikal pada lengan atas sebelah belakang. Pastikan cubitan terasa tetapi tidak sakit. 6. Pasang kaliper. 7. Baca hasil pengukuran pada skala kaliper. Lakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Prosedur mengukur.